Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, saya Fazri dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika di kehidupan sehari-hari. Mungkin teman semua atau adik-adik pernah berpikir bahwa fisika itu susah dipahami. Padahal banyak permasalahan di sekitar kita yang perlu disolusikan dengan pendekatan fisika. Misalkan foto ini. Jika kita diminta untuk membeli tali tiang bendera tersebut, bagaimana cara kita agar seefisien mungkin mengeluarkan uang untuk membeli tali sesuai dengan yang dibutuhkan? Apakah yang harus ditentukan terlebih dahulu? Benar, tinggi tiang bendera tersebut. Untuk menentukan hal tersebut, kalian itu membutuhkan 1, handphone, 2, alat tulis, dan 3, meteran. Tetapi meteran ini tidak perlu panjangnya seperti ukuran dari tiang bendera tersebut. Nah, teman-teman bisa berpikir, handphone itu untuk apa sih? Nah, handphone itu untuk mengadakan busur. Tapi tunggu dulu, ini bukan busur senjata tajam ya. Ini adalah busur derajat setengah lingkaran. Yang kalian bisa download di Play Store seperti ini. Kalian pilih yang smart tool. Jadi tools ini adalah penyedia tools untuk mengukur semisalnya sound meter, metal detector, smart level, bahkan unit converter. Oke. Oh ya, kenapa bisa menggunakan busur derajat setengah lingkaran di HP kalian? Karena handphone kalian itu terdapat sebuah sensor yang dimanfaatkan oleh perangkat tersebut. Untuk aplikasi ini menggunakan sensor giroskop. Nah, setelah kalian sudah sediakan semuanya, kalian bisa segera melakukan pengukuran. Pengukuran seperti apa? Ini menjadi salah satu yang akan dijelaskan pada materi yang kalian akan pelajari sekarang. Oke, tetap semangat belajar ya!